Oke, kita lanjutin materi kemarin ya. Tolong baca semua bab 5. Masa kita harus belajar kayak gini sih? Bab 5 kan? Oke deh, woi, Bumble Girl. Lihat nih. Ciat! Yes, bidikanku tepat. Boleh juga sih. Lihat nih. Wush! Hah, gak kena. Bentar deh. Ambil langsung aja. Tuh kan? Oke, kamu bisa kayak gini gak? Numpang lewat langit-langit, ah. Oh, makanannya di situ. Yuh, pengen ngambil snack-nya. Ambil semuanya aja deh. Wah, cara ngambilnya keren juga tuh. Makan yang mana dulu ya? Jelas keripiknya lah. Masih renyah dan gurih. Hey, kayaknya topengmu perlu dibuka deh. Duh, yadah lah, yang ini aja. Ih, ngapain juga ku ambil snack-nya kalau nggak bisa dimakan? Kejutan, buat kamu nih, ambil aja. Nggak mau yang ini, kasihin aja deh, nih ambil. Wah, makasih. Ada apa anak-anak? Oh, ya ampun, dilarang bawa makanan ke kelas ini. Enggak kok, Bu, ini bukan snack saya, serius. Ya udah. Tunggu, sebelum keluar, siniin dulu snack-nya. Ya deh, ambil aja, saya juga nggak pengen kok. Kita berhasil, malah dia yang kena semprot. Aku nggak akan. Ups, aku cuma ngademin mata kok. Aku ketiduran kayaknya. Oh, dia anak yang baik. Bosen juga jadi pengasuh. Aku butuh hiburan. Nyari tahu kekuatan cincin ini, ah. Ini tempatnya. Ups. Aku dapat ide. Hah, berhasil. Aku jadi kurir. Ini keren. Bisa jadi apa aja ya aku? Mari kita coba. Kucing? Enggak ah, aku lebih suka anjing. Bola? Lucu juga tuh. Oke, fokus. Wah, kocak nih. Hey. Keren, ada bola. Aku bisa nendang setinggi apa ya? David! Bolanya tadi manggil aku ya? Apa cuma perasaanku aja atau semua orang pacaran akhir-akhir ini? Oh, hey Olivia. Kok sedih banget? Itu tengkorak bohongan kok. Bukan itu, di belakangnya konyol. Udah kelihatan? Mereka jatuh cinta kayaknya. Nah, gini. Membeku semua. Bagus, ku taruh kamu di tempat impianmu. Ini dia, keren. Aku selalu ingin joget di kerumunan. Lihat nih penyuka pesta. Oh, kita pindah dikit ya. Dan kamu ke sini. Nah, Olivia udah punya tempat. Maaf. Boleh aku pinjam? Kamu bisa pegang ini. Giliranmu. Pelan-pelan. Muatan penting lewat. Sempurna. Tugasku udah selesai nih. Sekarang kita lihat aksinya. Kenapa semua panik? Paling nggak mereka ngobrol. Kalau yang lainnya, itu belum kupikirin matang-matang. Nggak terlalu buruk kan? Bagus anak-anak, lanjutin aja sampai selesai. Baunya aneh banget, bikin mual. Gak usah dicium dong, campurin aja. Ini kan kelas kimia, bukan waktunya buat nyium-nyium dan bikin penilaian. Oke. Bu guru akhirnya pergi. Saatnya ngeluarin snack. Bentar deh. Wah, kamu punya snack ya? Bagi dong. Bagi? Gini aja deh. Deketin aja marshmallow-nya ke lilin. Harum mewangi. Bau apa nih? Sumbernya dari mana? Kayaknya aku cuma halu. Oke deh. Sip, bu guru gak ngeh.
kalian perlu ingat bahwa... Hah? Ya, ini kan cuma campuran zat. Aku harus ngumpet biar semuanya kelihatan jelas. Kalian ngapain? Gak aneh-aneh kan? Bagus, pasti dia lagi nyembunyiin sesuatu. Bener kan? Dikiranya aku gak tahu ya? Aham, bisa tolong jelasin ke saya? Harus diberi pelajaran. Salah ambil. Pakai ini. Bukan. Bentar, pasti ada di sini. Ini dia, setetes aja udah cukup. Sip, rasain. Lihat tuh, kamu jadi unicorn. Semoga tetap happy ya. Kalian berdua ngapain? Udah, lanjut aja. Ampun bu, kami gak mau jadi unicorn. Wah, aku baru tahu. Pelan-pelan, David. Wih, bosan. Kepelanan. Wah, kayaknya yang itu seru. Pasti gokil nih. Hah? Kayaknya ini rusak. Ah, aku tahu. Ngapain lagi dia? Yeay, aku punya teman. Ayo, lebih kenceng dong. Cihuy. Masa sih gak ada yang seru-seru lagi? Wah, lihat tuh. Loh, Devi kemana? Hai kak, turun, aku manjat pohon. Turun sekarang juga. Ah, gak adil. Aduh, nyaris aja. Ceritanya tegang banget. Oh tidak, aku mau berenang. Pakai apa tuh dia? Bakal seru nih. Konyol banget dia. Lihat kak, aku mau loncat. Ini dia, meriam datang. Eits, tunggu dulu. Coba aku cek dulu airnya. Brrr, dingin banget. Gak ada berenang hari ini. Hah, yang bener aja. Kapan tamat bacanya nih kalau gini? Bagus. Ini rumusnya. Hah? Apa lihat-lihat? Kalian melanggar aturan. Dilarang bawa snack. Masukin sini semua snacknya. Kalian harus ikut ujian. Makanya jangan suka ngelanggar aturan. Dibilangin jangan bawa snack. Udah siap kan? Oke, bagus. Wah, Bu Guru ngapain tuh? Payah, snack sitaan kita malah dia makan. Bentar deh, kayaknya aku punya ide jenius deh. Bu, boleh izin ke belakang? Makasih. Bakalan epic nih, aku emang jenius. Oke, aku udah di luar kelas. Saatnya pakai kekuatanku. Mantap, aku kelihatan kayak Bu Kepsek. Saatnya beraksi. Bu, lagi ada ujian ya? Biar saya yang urus. Oh, oke Bu, saya nggak lihat Ibu masuk. Makasih banyak Bu. Semuanya, tolong lihat ke depan ya. Bu Kepsek, tada. Cuma nyamar kok, ambil nih snack sitaan kita tadi. Nih, tangkep. Kalian mau ini juga? Yes, hari ini aku beruntung banget. Anjing yang bisa ngomong itu kocak. Sampai sakit perut karena ketawa. Lihat deh popcornnya. Hei, ambil sendiri sana. Aku butuh camilan nih. Bagian favoritku. Rasanya kok gak enak ya. Popcornnya nyangkut di gigi. Tolong lihatin dong. Aku bukan dokter gigi, Madison. Kumohon. Ogah. Sisanya buat kamu deh. Oke lah. Aku siap-siap dulu ya. Aku masuk. Transisinya sulit juga. Huh. Ini dia masalahnya. Ayo, hampir bisa. Yes, benar-benar kejepit di gigi. Yuh, pergi dulu. Yuh. Makasih banyak, Chris. Terus, kasih aku dong. Nih, buat kamu.
Oh, bukannya udah adil ya? Ah, airnya segar. Akhirnya bisa mandi. Gelembung aku. Hah? Hantu kamar mandi? Ini aku. Tetap serem, Bung. Keluar! Gak usah disuruh. Minim ada sabun batangan. Aku pengen mandi. Udah ambil air. Loh, barusan kan penuh. Ya udahlah. Ada yang gak beres nih. Ambil gelas sendiri sana. Kayaknya aku tahu jawabannya. Tapi bener gak ya? Luar biasa. Gak masalah. Kamu pria laba-laba terpandai.